Bencana erupsi Semeru seolah menjadi cobaan bangsa di penghujung tahun 2021. Mental dan moral bangsa pun seolah diuji di tengah erupsi. Baru-baru ini, publik dihebohkan dengan adanya syuting sinetron yang dilakukan di lokasi bencana. Warga Lumajang memprotes syuting tersebut karena dinilai sebagai aktivitas yang tidak empati terhadap korban erupsi Gunung Semeru. Saat awal erupsi, foto-foto selfie wisatawan di lokasi bencana juga menuai kritik. Banyak korban kesal dengan tingkah orang-orang yang justru memanfaatkan kondisi korban untuk hiburan. Syuting, baliho, hingga selfie di tengah erupsi harusnya menjadi bahan introspeksi dalam hal empati. Getir korban Semeru hingga kini masih berjuang dalam pemulihan serta waspada bencana lanjutan. Pesan tegas pun terpampang, bencana bukanlah sebuah drama.